Bulane, bulan pinten? Lek jemaah malam itu ibadah semerep kok. Bulane pinten? Mbak Niken. Oh, geng. Mbak Niken Blitar. Sasi piro to? 7 Juni. Juni. Tanggal 12 sih kok, geng. Kan sing ngomong Niken lu 1.0. Nggih. Kira tanggal berapa? Tanggal 12 nek. 12. Eh? Ya. Juli. Ya, 12 malam telas. 12 malam telas sih berat. Juli toh? Juni. Tanggal? Juli ya, 12 Juli. Juli. Kosong kok. Telas telas. Heeh. Oke, telas telas. Mas tanggal telas bengi. Yo, bayangan. Tekoni sik, engko klaro. Iki lho, Niken sing anu kae. Cewek aku. Apa iki sing iki? Bapak Sutomo, ringin. Bagus. Dewi. Main tiga roh. Wong iki terus soalnya pengen rene dhewe, mak tak kok kae. Iya. Kon nunggu sik. Monggo menarik, Rin. Amit radi. Nggih. Terlalu teng mai ler mriko. Daleme wonten. Niki nggih mai ibuke mriko. Nggih. Monggo monggo. Sing jenengan Kanjeng Mbak Niken niku to niku? Iya iya. Ya terus saya ajeng mriki iki ambak niku. Lah iya. Jadi iki mriki ambak ngene iki. Karo Rudin Adilara sampun sari kan yo aku. Nggih nggih nggih. Asik renovasi. Putere berisik. Mboten napa baca pas. Nggih. Rame ini. Kok ini? Lah jenengane iki ya sing ndek ben. Bayangan sebenarnya. Nah, aku wis Surabayan. Surabaya niku oh tak Jawa Timur. Kok gak apa-apa kok. Nah, Juli ta, Pak? Iya ta, tanggal 12 malam. 13. Lagi 12 malam nggih, Bu. Leres ta? Lagi. Pun kula tulis. Jenenge niku mboten seberat kula. Kuwi tanggale biar sekedar biar kalau pulang ini aku yang ngomong beleng oke ini kias ini kudang kalau kias dan dekor dan kudang ini sebelum ikut tadi dekor ini plus terop oke alhamdulillah soalnya patah siang tapi sakit konten channel yang kulung yang penting ini soalnya gelar. Oh, aku di sini soalnya kudu nomor siji. Oke, no. Nuni alam, nuansa alam. Ini brewok gue. Brewok gak nyang radati. Radati ya. Acara buka bersama Dek Wingi. Pergi. Dalam? Pun lagi buat tereng lebih dek. Mau dah luar. Biasanya kagak selalu. Tidak beli kopi nopo teh.
Teh, nggih. Tamu nang. Lho kersane to kok yo. Ditari. Es napa anget? Hmm. Anget. Nggih. Kok milih presiden, milih aku ya milih lho, presiden kok ya tak milih kula. Nggih. Ibu iso. Tapi sumpah-sumpah, ndelok kowe Prabowo kan. Oke, gas. Oke, gas. Dut bukane. Kami mau. Buka iki memang tapi kula nyuwun mugi-mugi bareng mari kita ringan nang kula. Wah, nggih, Bu. Nek kula nek biasa to, Mbak. Biasa mriko 4000 biasa, mboten kula mbiyane. Sajane iki taun iki kan mundhak mboten, pun pun iki pun langganan gawal. Monggo. Monggo, Pak. Monggo di sapa kepek tempe monggo. Mboten apa-apa sih. Oh, mboten. Alhamdulillah disewani dulur-dulur saking pengin bagus. Alhamdulillah. Nah, saya direvisi yang kurang siang Mbak. Kepuyer pun kampanye iki boten cangkuk ngeteraken. Udah dhewe ya, Mbak. Nggih. Penumpang. Saya sumo sok sing ngeteri dhuwit ora teko nggon. Lah, boten. Nek kula niku penak, Mbak. Telepon tanggal pun ngoten mawon teko. Nyambung. Lho, kita telepon kok. Dicetak itu kok mboten. Pundi? Telepon kok. Aku ning njalukne. Ning weekend. Iki bos iki ya. Guys. Wes gitu, wes. Wes gitu, wes ya, ini kan pun sanjang terus aja ngemriki nyambak lho. Heeh, iki lho. Nek aja ngemriki nyambak iki tok sini iki. Oh, geng-geng siapa? Nggih. Bener lah nomornya. Nggih niku. Nomor admin kalian nomor. Mungkin nek mau nomor apa nggih WA mriku mau. Mungkin di jenang kita jalan dan kita tanggung ini ngopi ini tiang yang cerita asuh kayaknya dibayangkan oleh Slabiran kayaknya di Slabiran dia ada. Pengen video. Video call. Video call nggih, mboten napa-napa Mbak. Kulo sampeyan sampeyan paling sehat panjang umur. Oh, niku pas selo ya. Suara to. Pas mriko niku suarane pas entek ya, Pak ya. Ya Allah. Tapi saat ini mboten. Ya ora tutup. Tapi wajib iso sesi demam. Oh, jangan kamu itu. Lah. Kamu itu dengan itu mau doang terlalu pak. Kamu apa? Tapi geng, geng. Kedua jadi koper ni kan? Macam tu. Niki tahu gak ada cinta ni yang pun ada. Ya Allah. Garangan ni gitu. Iya tu. Betul. Sebetulnya lama aku yang ni geng. Yang telepon, Pak. Nggih, jago bulipun itu
sejatosipun dusun utawa desa. Berarti dusun masyarakat biasane nggih Ulan Suro. Nggih. Iki panjenenganipun Bu Sinep niki sing kepengker nggih nanggap nggih ya. Oh, ben saged ngajak panjenengan. Lan iki tenggene pas-pas dusun iki takut. Iki badhe nanggapaken warga sedaya. Oh, iki dari Bu Sinep. Niku tani saged to rawuhaken panjenengan. Dereng panggih niku dereng malam. Dereng malam. Nggih. Kebetulan kula Pak Pon niku. Nggih. Mungkin mungkin dikajine warga mungkin nggih enten apa kesenian yang lain mungkin tapi saking Bu Sinem niki dipun tanggap piyambak tidak kepule syukure Bu Sinem kalih bersih. Nggih. Ajeng kalih dengan apa? Berarti perawan neh bae iki. Buntet male. Mboten. Ya soalnya pinten nak iki. Lagi 17 darane prabu. Kaliane. Lagi 17. Rondone lagi 7 taun. Lah, masa niki putra jenengan? Mboten. Niki anak bagi supir. Berarti jenengan nganu, napa niku jenenge? Rondo tapi jenenge dia putra. Campur. Kale. Nikah halit berarti. Nggih, wong kula tasih. Tasih lembut. Kali tahu dari ini single. Yuk. Cek jementit. Cek kembang kedam. Oh, sakit kalau dulu. Nggak ada single cek jementit. Pulau itu senengan pulau itu. Mana bu? Mano. Lu. Gih. Nanti senengan mano kok rondo ya. Nanti senengan ya seneng mano. Mano beda no. Nanti ikan kiamba, mereka ikan kiamba, sing pikir atasan dia ikan kiamba. Ini sing disetai hansip karo ampar jahat anak nama saya. Dia masuk gak ada HP. Betul, kok betul semua double HP. Di hiburan. Kelas ni belum, kelas pusatnya betul betul. Dia betul nanti kalau ces. Gitit, doang lah, terus ribu. Pangkalan ya Allah ngesak deh lu. Terakhir kan Surabayaan. Lalu dia niko. Lalu dia buat pilihan di dia mbak. Gini lapangan niko tasik milen. Tasik lari pun. Hitungannya lapangan itu tengah-tengah kampung. Tengah. Banyak nambah.
pokoknya ini matur suwun rawuhe. Matur suwun banget. Tak jadi yang ngeten iki tasik rai. Wis berantakan. Tenggene Mbak Manuhara sing ngrawuhi mriki manung prit. Ngalah botan. Asale ngasah oleh sak jibet tapi saged nanggap limpahan. Alhamdulillah. Daya niku kenyata, Mbak. Nggih, kula dongane panjenengan nggih, muga-muga kedang diparingi rezeki akeh dan iso tidak umroh haji. Oh, iso umroh. Ya betul. Wong diomongi kon nanggap katamane ngamung. Soale iki wong Jawa tuwa ngarah. Nggih. Lha nggih ngene. Gusti Allah niku tiang bisu nggih saged ngertos napi betul. Lah, kula sakro blekane daripada kula damel nyukani tiang Arab. Nggih sedekah nggih. Wis jam sedekah nggih. Nggih leres. Nggih, Mbak. Sing seneng tiang Arab. Nggih, leres, Mbak. Diutamane lingkungan kali tangga sedekah. Leres padha karo aku berarti pikirane Bu. Top. Benjen lek kula sedo niku mboten digotong kali tiang Arab. Mboten cari dua kan kuburan Arab. Iku tanggung jawab. Nggih, mboten ngaten tak tokane ya. Nggih, leres. Nggih. Kula nggih ngaten kok, Mbah. Kula mengki sing ngubur lak ya tangga-tangga. Dulur kali ya kok nangis sitok. Nek nangis. Kula niku nggih nyuwun tambahan pangestu benjing taun ngajeng iku kula prei mboten nanggap. Kula gadah pedhit kula damel kurban. Nggih, amin. Terus langsung Bebu iki sekarang menikmati hidup okay. Terarah ngono lho. Oh taun iki kudu piye? Dhisik iki iki susah. Iso kesele mari iki nang rumane wayang Surabaya. Oh ngaten. Iki nek pas acara ulang tahun anggap campur sari to, Mbak? Manuhara sekali-kali. Iki to campur sari Manuhara rong tahun tanggap dengan bagus. Manuhara punya. Udah campur sari teng YouTube. Kondang ya campur sari piye to, Pik? Pak Mo kejane acara apa ngono Pak Mo? Biasanya sing kula ken patuke niku kula bapaken. Pokoke sedoyo niku to. Cuma ambek mung sing ae sing ketat, ndut tak golek niku tak jepune. Mboten ngoten nggih kenang-kenangan. Nggih kenang-kenangan. Kan ulane suruh nggih niku nggih. Nggih, tanggal 5 Mas. Betul to, Kak. Nggih, tanggal 5 tanggalane nggih. Tanggalane umum Jawa nih. Jawa. Nggih, Jawa nek umum nang nek umume tanggal 12 lho. Disaweni wong-wong muga wong-wong seneng. Lah iki. Dilebokne mriki lho. Mungkin Mbah nggih napa nek mboten nggih sedekah gitu, Mbah. Nggih. Terus nek pirang acara campur tarinya udah tahun ini ya? Udah setahun ya berarti ya? Setahun surah pake ngomong gak ya? Golek punggung golek punggung hidup wajar ngasak jagung di tanggap payang aku ngasak jagung di tanggap payang pake ngesameran oke ya? 500 kira 10 cara mboten bisa rusuh tiyang ajeng kula mboten asal kata lho dirusuhi ngarep kula ilang sak ire. Terus karena waktu ben ngoceh nggih. Nggih. Kok malah kena ge sepelan ulun iki, Pak. Kayak pas dibuka sama ulun ya, Bang. Ini iki lho, sabar hari kula. Sepelane di kamu mau ditambahi buka. Dan kali sinten monggo. Rasak monggo. Wah, ijen ya, Mas. Nggih, malam ke malah iso leluasa. Pira ta kursane iki kok ono? Iki sing sing gawe audio ki nang ndi, Kak? Dinteni wong akeh, Mas. Nggih, nek kula nggih ngoten niku, Mbak. Soale injing biasane ngrias. Mungkin injing kali siang kan ngrias manten dobel 2. Terus biasanya sore niku kasih tanggapan campur sari jam 3 sampai badhe maghrib. Jenengan kok sakit lemot apa bedane? Padahal pekerjaane ngoten iki lho. Jane nggih mboten ati tilem, Mbak. Kok nggih gumun kok nggih. Kok taun wingi iki kok gak gas gedhi iki, nggih, tapi pas mereka kan jane. Nggih, tapi mungkin nek pas masak beda ning bulan. Enak anu nih. Pun sing set tak seret. Enak apa? Anu nih. Iki gara-gara napa? Ngono, awet Januari liwat. Cara nyambut gawe ngoten ngrias napa mboten
nanti anu abot-abot ngoten lho. Nek wayangan kan sampai gak turu, sampai nganu ngoten lho. Riasan mau mesti dekore, Pak. Nggih, dekor. Nah, nek to mriki mboten anu mboten saged dipakai. Jat malih kan nenek. Nggih. Sing iki rupa ngene sak iki lho, sak ngene kan biasa. Nggih, nek manten tok lanang edok kula rias manten sak bajuke 5 juta ada yang 7 juta. Se 5 juta itu kelas ya enggak biasa cuma tapi kalau yang 7 juta itu yang VIP, yang premium. Katanya ini tuh malah cek apa Jumat-Jumat yang kan nggih nggih sak ngono. Ana sak unyile macuk lise kan. Nggih. Sik riase iki dengan materi kula. Kata niki dandanane. Nemsing. Kalau biasanya ngerias sak susuk lampah itu mriki 15-16. Rias dekor susuk lampah foto delok pisane lengkap berarti. Lengkap teng YouTube wonten to sedaya manut. Pengen YouTube sedaya ngono. Nah. Duh, boten nek sak san kalian cerok ya, Mbak. Nah, ngeten iki paketan rias plus dekor sampai dekor. Nggih, nek ngeten iki paketan 60. Lengkap lagi. Nggih, paketan 60 ngene iki. Ngene iki 60 ngene iki. Iku dene Jokowi. Nggih mboten. Iki tanggo kula mriki. Pamrih iki duwe Jokowi ta. Lah. Jamannya. Lah. Ngene iki no. Ba. Nah, ngene iki. Iki kebanggaan. Sini Budi, oke, mungkin di sini nge soalnya badannya LKB ukuran. Tapi mungkin dikasih ukuran kan enggak. Lah mungkin ada kabur apa di sini nge. Oke, monggo. Tapi gue ini ngalur gitu. Oke, kasih kan. Oke, ini nyaten. Oke. Oke. Di foto. Di foto. Pas. Pas. Selalu nanti kagungan sedikit nak pengen nyekeng ni disekeng lah. Tapi betul juga apa doh. Jadi kita nanti nak sih. Jee. Tahu. Sudah nak nanti kau gimana tadi sudah nak. Warnanya kau kulit nanti kau. Jee. Kenapa nak cakap tak malu ada? Lepas semua ni, bukan ni ku kain, bukan ni kain lo. Ikan semua ikan. Malu sakit malu. Pakai risol. Bukan ni kain apa ikan semua. Pas ni. Malay. Tiki kelajar. Gue kenang-kenangan gitu, Mbak. Rezeki double nih gitu. Rezeki double. Kalau jenengan itu mawon kaya kalau di mana itu kan itu sabuye. Ya Allah, kok ngoten. Nyampe di rumahe Mbak Manulara. Aku pengen nanggap ayam, tapi kata dia mau berapa. Kalau diri itu apa mau?
aku pengen dikecak rumah mana apa kowe ngomong kentuk ngomong lah ya rugi kalau janji kita nulan jas tak kenai ngoten nemu di semato semato lalu saya bayang poso terus kini tak telepon si sibuk iya tak sibuk mbak terus tak dapat Riyal mantan, kuapai gulung di sini. Lihat apa kita mau terus tiang terus pribon. Jadi aku di semata si mawar atas posonya jam telat niki. Mungkin yang pun posonya telat dengan saya salam pun pentas malam kamu di kundi dia. Mantan. Ya rapat tu. Ya rapat tu seperti siapa? Mantan asisten. Mantan asisten tapi kan buat terlekon itu dengan mungkin. Iya. Lah, apa nak buat sini? Wayang ini wis ngono Pak, pun lagonan. Kok apa enggak roh Jawa Timur Surabaya nggih semerep tapi malah jalan. Nah, terkenal ya wayang di Surabaya, dalange kayak dalang laris ya. Manut anu nih, lek wayangan kan biasane limbukane kan mantu jam 12 to, setengah 11. Jam 11 wis. Jam 11 mesti lah paling nggih. Paling awal satu buru, paling keri-keri ini kan sahur kan siang gitu, tengah malam tengah malam. Karena kalau kan tadi aku sore double sampai sari toh pak, matur maghrib sampai jam 9. Salahnya buatan nanti sampai sari. Buatan nanti pamit kelintunir. Biasanya kan double sampai sari. Jok, gitu. Soalnya kan wayang kan dalu toh mesti jam 10 sampai jam 12, jam 11 sampai jam 7 gitu. Mungkin melek jam 10 sampai jam 3 jam 4 ngene iki lho. Nek wayangan kan dalu to ngono iki. Nek campur sari kan sore iki subuh dalu to. Nek wayangan awet tunggu awet jam bar bisa ya. Dalange niku kalau sanjange niku manut ya. Lho ngeten. Sampe iki nyambut gawe boleh rezeki, boleh sedulur tapi misalnya makan sama banyak-banyak loh sama dutunya pintermu pinter lucu-lucu tapi cocok iya 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 nyawamu sitok ini mulia kondara pelintang orang gue nyawa ya sebetulnya ini kok menghargai ibu sebetulnya menghargai orang itu masya Allah yang simbol ini jangan rasa kayak cagak kan yang menurut anu pak, soalnya dulu mungkin etalase dia saja nih, tapi beda nih setiap rasa sesuai suku ini kan nah, anu, apa lagi tu? Saya pamit guys. Mantap. Kekeselan maling ya. Maling om. Ngatek terus. Ya Allah, jadi ada yang jelas sih. Kok paking. Ini kok gitu waktu dilasin nih kalau Pak. Gede kok lah niku gudang itu gila sama niku. Moro dhewe wonge wis luar serone mbahe ngemau. Jadi wong seni iki ngono kuwi, gak pemandang fisik. Iya. Siapa ngono. Kuwi tau diremehne kok. Iya,
ceritanya aku ngerumaknya aku kayak hasilnya tapi kan gak terekam nadab dalam tak dong ini saat ini gak dianggap makanya orangnya aja memandang orang sebelah mata pisek nih sebelah mata iya, terah yoyo terah tapi ya orangnya gak roh tau orangnya gak roh oh ya apa kok kabarnya kono Allah Akbar gak tau cacat-cacat gambar ini loh Makde, makde, makde lho makde. Wayangan, nggih monggo-monggo matur suwun, matur suwun sanget. Hop, mundur. Mundur, Pak. Mundur, Pak. Mundur, Pak. Terus. Oke, seperti itu.